Okey, baik. Sekarang kita masuk ke segmen seterusnya iaitu segmen seni kreatif. Kami nak kongsi kepada anda bagaimana sebenarnya untuk membuat dekorasi bersempena dengan Hari Natal yang bakal tiba esok nanti. Cumanya kali ini bertemakan reindeer. Okey, jadi kita bersama dengan chef dekorasi kek kita pada pagi ini iaitu Puan Siti Nur Sabrina Sobri ataupun Hai. Lebih selesa dikenali sebagai Mama Sob. Mama Sob. Mama Sob. Wow. Mama Sabrina. Okey, Mama Sob. Okey, jom kita cerita bagaimana sebenarnya ilham datang untuk membuat dekorasi untuk kek buat bisnes kek ni lah kan. Okey. Okey, assalamualaikum. Saya Siti Sabrina. Saya founder kepada Sabrina Bakery. Mm-hmm. So, untuk actually saya start bisnes saya baru je. Oh. Saya start bisnes kek ni, dekorasi kek ni pada 2016. Actually sebelum saya government servant, okay. Saya bekerja. Oh. 2016 Julai saya berhenti kerja. Julai tahun ni? Julai 2016. Oh, dia bekerja 2016. Okey. So, 2017 saya start secara full time lah. Mm-hmm. So masa tu saya masih lagi kata buat kek dari rumah. Mm-hmm. So alhamdulillah sekarang ni bulan 7 2018 2017 bulan 7 saya dah start ada 2 outlet dan mm-hmm. alhamdulillah hari ni saya alhamdulillah hari ni 2018 saya dah ada 4 outlet. Yeah. So Sabrina Bakery kita dah ada 4 outlet, okay. Satu di Petaling Jaya, mm-hmm. satu di Sabah Jaya, mm-hmm. satu di Sentul dan satu lagi di Kuantan. Okey, jom kita cerita berkenaan dengan kek-kek yang ada di depan saya ni. Okay. Variasi kek apa ni? So ini antara untuk Sabrina Bakery actually kita ada 225 menu lebih. Wow. Ya, available setiap hari. Uh-huh. Itu sebenarnya kekuatan dan kepakaran kita punya bakery lah. Uh-huh. Memang kita ada 200 lebih menu. Uh-huh. So, ni antara yang 200 lebih menu tu lah yang hari ni yang kita boleh bawa. Okey, antaranya apa ni? Okey, yang ini pandan adalah ke? Pecan butterscotch cake. Yang depan ni adalah pandan gula Melaka. Uh-huh. Yang ni... brownies. Bukan, ni devil food chocolate cake. Food dia chocolate, chocolate cake, cake tapi resipi ni bila kita combinekan tu, kita dah panggil dia devil food chocolate cake. Wah, wow, ini dalam ni apa? Dalam ni ada chocolate fudge. Oh, okay. Chocolate fudge. Jom, kita tengok ni ada demo rupanya kat sini. Oh, kek yang sama cuma yang baru nak buat. Okey. Yes. Jomlah cerita sikit macam mana sebenarnya untuk membuat dekorasi kek reindeer ni. Okey, untuk buat dekorasi sebenarnya sebab sekarang ni kita combinekan buttercream dengan fondant. Okay. So sekarang ni kalau campur sebab untuk kita buat dia punya telinga, dia punya tu, so kita kena pakai fondant lah supaya dia mudah untuk dibentuk. Mm. So untuk leper kek ni untuk buat dekor bunga ni kita pakai buttercream biasalah. So ini tim lah. So untuk cupcake kita akan pakai buttercream biasa dan decoration ni kita ambil yang memang dah siap lah. Just kita cucuk-cucuk just dekorasi Christmas lah. Dekorasi Christmas. Permintaan pelanggan setakat ni macam mana? Actually untuk Christmas sebenarnya kita tak betul-betul macam fokus. Untuk raya tu yes, tapi untuk Christmas kita kalau ada yang minta kita boleh buat lah. Bagaimana sebenarnya inspirasi dekorasi ni selalu didapatkan oleh Puan Kak Sab sendiri? Okey, macam saya kan untuk dekorasi ni sebab macam saya sendiri sebenarnya actually background saya bukan bakery. Saya bukan baker. Saya sebelum ni 10 tahun dekat Gaung Seven. Saya sebagai radiographer. Saya sebelum ni medical imaging staff. Saya bahagian medical. Okay. Tapi alhamdulillah bila saya minat makan kek. So bila kita nak buat bisnes kek ni sama. Okey, so, bila kita buat bisnes kek, apa yang kita perlu buat sebagai business owner, kita cari team yang sangat pakar dalam so team kita lah yang setiap kali dia akan keluarkan resipi baru kan. So kita sama-sama orang kata kalau dia orang ada resipi baru just bincang dengan saya, kita rasa sedap then kita buat. Macam decoration. So ada R&D lah dekat bilik baking. Lepas tu kita ada team kita yang ini bahagian decoration lah. Oh. So dia ada team decoration. So kita cakap okay, kita nak keluarkan kek tema macam ni. So diorang akan okay, dekor macam ni okay tak? Sebab kita perlu untuk jadi business owner sebenarnya yang paling penting sebenarnya kita hanya perlu cari orang yang pakar dalam bidang yang kita nak join. Mm-hmm. Banyak orang dia rasa kita kena pakar baru kita boleh buat business tu. Tak semestinya. Kita hanya perlu cari team yang kita yang pakar. Alhamdulillah kita ada ramai team yang sangat pakar dalam bidang buat-buat kek ni, R&D kek ni. Ini fondant lah ni ya? Ini gula. Ini gula. Gula icing keras. Letak macam tu je dekonya. Letak macam tu je dekor je. Senang je. Lepas tu just tabur-tabur. Kan. Ini kek apa ni dua ni? Yang ni coklat fudge juga. Coklat fudge ni pun sama dua-dua lah. Lepas tu kita topping tu buttercream. Dah siap ke reindeer kita? Oh, tunggu masa nak terbang je lah ni. Sleigh dia ada? Sleigh tak ada. Coming soon lah tu katanya. Okay, jom kita nak cerita. Sebenarnya Puan Sabmi juga baru-baru ini menerima anugerah
Ya, Anugerah Nona. Anugerah, yes. Untuk kesempatan ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua followers Sabrina Bakery yang support saya walaupun saya masih baru. Alhamdulillah, baru ni pada bulan bulan 10 ke bulan 11 tu, baru ni saya dapat award Superwoman Nona dan Best Nona Best Growing FMB Business Award untuk 2018. So memang saya nak ucapkan terima kasih untuk semualah yang follow saya, yang support saya. Walaupun sebenarnya saya masih baru lagi sebenarnya dalam bidang bakery ni, tapi alhamdulillah lah sokongan daripada ratusan followers kita, ratusan ribu followers kita, dan customer kita pun memang ratusan ribu customer kita. Dan alhamdulillah setiap hari kita mengeluarkan ribuan biji kek. Ribuan biji kek lah. Okey, baik. Itulah dia. Kami harap agar apa yang diusahakan oleh Memasak dapat memberikan inspirasi pada anda sejak lagi. Saya nak rasa semua kek ni. Tapi sebelum itu kita nak bersama dengan Ivan. Ada